Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan manisnya Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Mbak? Ini buah. Kali ini aku mau berbagi tutorial bikin parsel belimbing madu, pear, manggis dan jeruk santang ya, guys. Kali ini aku mau bikin parsel 3 seharga Rp60.000. Gimana cara bikinnya? Ditonton ya sampai habis supaya tahu step by step-nya. Mari kita bikin bareng-bareng. Nah, ini pertama-tama aku siapin jeruk santang 1/4 seharga Rp10.000. Terus belimbing madunya ini 1 kilo lebih ya, guys, seharga Rp10.000. Terus manggisnya ini setengah kilo seharga Rp8.000. Pernya itu 1 kilo seharga Rp18.000 ya, guys. Ini alatnya aku siapin ada lakban, ada pita, ada gunting. Terus ini ada plastik parcel ya, guys. Terus ini aku siapin keranjang parcelnya, udah aku kasih koran dalamnya. Terus ini pinggirnya aku kasih lakban mubeng ya, guys, yang ada lemnya di depan, yang enggak ada lemnya di dalam. Nah, ini kita lanjut bikin ya, guys. Ini pertama-tama aku kasih belimbing madu ya, guys. Belimbing madunya ini aku berdiri-diriin, nanti aku taruh muser ya, guys. Setelah belimbingnya udah aku rapiin, ini aku sekarang mau ambil koran lagi ya, guys. Ini tengahnya aku kasih koran lagi supaya nanti itu parsel buahnya terlihat penuh dan cantik ya, guys. Nuh, aku rapiin begini. Terus setelah aku kasih koran, ini aku kasih buah pear ya, guys. Ini nanti buah pearnya itu muser lagi seperti buah belimbing ya, guys. Setelah buah pernya tersusun rapi, ini tengahnya aku kasih koran lagi ya, guys, supaya ngirit buah gitu, guys, nggak habis buah banyak-banyak. Terus budgetnya juga nggak begitu habis banyak ya, guys. Ini seharga Rp61.000, guys, harusnya, tapi yang Rp1.000 aku diskon ya, guys, soalnya ini belimbing madunya 1 kilo lebih seharga Rp10.000, jeruk santangnya 1/4 seharga Rp10.000, terus manggisnya setengah kilo seharga Rp8.000, buah pernya 1 kilo seharga Rp18.000, guys. Terus keranjang parcel sama lakbannya sama pitanya sama plastiknya itu seharga Rp15.000, guys. Jadi totalnya Rp61.000 ya, guys. Tapi berhubung Rp1.000 saja, ya udahlah, Rp1.000-nya aku diskon jadi seharga Rp60.000. Sudah jadi parcel cantik begini ya, guys. Ini jeruk santangnya aku telungkep-telungkepin yang atas ya, guys, supaya tidak gampang jatuh. Terus ini di tengahnya aku mau kasih buah manggis supaya terlihat full buah ya, guys. Terlihat sudah penuh ya, guys, buahnya juga sudah terlihat rapi. Sekarang ini aku tinggal ambil plastik parcelnya ya, guys. Tuh, ini plastik parcelnya ya. Berhubung tadi di apa keranjang parcelnya udah aku kasih lakban, udah ada lemnya ya, guys. Ini jadi apa plastik parcelnya itu tinggal kelangkepin saja sudah nempel ya, guys. Nah, ini tinggal tempel gini ya, guys. Terus ini aku gunting plastiknya.
terus tinggal tempel deh. Tuh, terlihat cantik ya guys. Buahnya bermacam-macam, ada bimbing madu, ada buah pir, ada buah manggis, terus ada jeruk santang ya guys. Tuh, ini pinggirnya tinggal aku tarik-tarik begini ya guys. Aku tempelin, meskipun di dalamnya udah aku kasih lakban, tapi di luarnya tetap aku kasih lakban mumpung lagi ya guys, supaya kuat gitu, nggak gampang terbuka ya guys. Gampang kan cara bikinnya? Semoga bermanfaat ya guys. Parsel buah-buahannya guys, tuh terlihat cantik ya guys. Ini terlihat tuh, terlihat depan, terlihat belakang, tuh terlihat cantik ya guys. Ini sekarang aku lanjut ambil pita. Ini aku kasih pita berwarna pink ya guys. Ini aku mau serut dulu. Nah kan, ini aku mau taruh mana ya guys pitanya. Tempat pitanya itu harus tepat ya guys, supaya parselnya itu juga cantik. Terlihat cantik gitu. Kalau enggak asal-asalan ya enggak terlihat cantik ya guys. Ini tuh nanti aku mau taruh di pinggir saja ya guys. Kalau di tengah gini kan kayaknya itu kurang oke lah ya. Ini aku mau ambil lakbannya dulu ya. Ini aku mau gunting-gunting lakbannya dulu ya guys. Nah ini aku taruh sini saja ya guys, ditaruh di pinggir di atas tuh kan, jadi terlihat cantik ya guys. Tuh, ini aku mau tempelin dulu lakbannya. Nah setelah lakbannya aku tempel, ini aku mau serut ya guys pakai gunting supaya terlihat keriting gitu. Nah kan jadi deh parsel buah-buahan, cantik sekali. Tuh kan cantik kan, cantik ya guys. Untuk budget 60.000 jadi begini sudah cantik ya guys. Murah atau mahal? Tulis ya guys di kolom komentar. Nah ini yang tadi udah aku bikin, aku kan bikinnya 3 ya guys. Tutorialnya sama, buahnya juga sama. Tuh kan ini 3 ya guys. Tuh kan terlihat cantik-cantik ya guys, 3 parsel kan terlihat cantik. Tara, mantap. Sudah dulu ya, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.